Assalamualaikum teman-teman, nama aku Yuto. Aku akan mengajak kalian mengenal material dari mobil aku. Yang pertama, ini pintu teman-teman. Dia ini keras, lapisannya juga banyak. Warnanya abu-abu, fungsinya untuk masuk ke dalam. Ini adalah spion mobil teman-teman. Warnanya itu bening, dia kaca. Dia juga gampang pecah. Dia keras. Fungsinya untuk melihat kendaraan di belakang. Dia juga agak tebal. Kalau ini, tahukah kamu apa material dari ban roda ini? Kayu. Salah, jawabannya adalah karet. Yang ini karet, warnanya hitam. Dia ini keras. Dia ini juga lapisannya tebal sekali. Kalau yang ini logam teman-teman. Ini itu keras juga, sama kayak roda. Lapisannya juga agak banyak seperti ini. Warnanya itu abu-abu. Fungsinya untuk biar mobil bisa bergerak. Yuk kita masuk ke dalam. Ini setir mobil teman-teman. Dia ini dalamnya logam. Kalau yang atasnya itu, ini adalah karet. Fungsinya untuk bisa menggerakkan ban. Dia lapisannya agak tebal, juga keras. Kalau yang ini teman-teman, namanya itu tempat duduk teman-teman. Dia ini dalamnya itu kayak sponge gitu. Dia ini itu keras, ini terbuat dari karet. Dia lembut. Dia ini juga lapisannya agak banyak. Kalau yang ini personaling teman-teman. Dia ini juga logam deh. Terus atasnya itu karet. Fungsinya untuk menge-stop mobil atau maju mobil. Kalau yang ini langit-langit mobil teman-teman. Dia ini lembut, terbuatnya itu dari kain. Dia lapisannya agak banyak. Terus dia juga lembut. Fungsinya untuk tidak biar kita gak kehujanan. Ya udah teman-teman, kesimpulannya yang paling banyak itu materialnya dari mobil aku itu adalah logam. Terima kasih teman-teman sudah melihat aku. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum.